Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini hari ini video kita unboxing ya, teman-teman. Ini dari si Cepat ini ya, pengirimnya dari si Cepat. Ini router nih, saya pesan router ini di Tokopedia ini, teman-teman. Pembayaran via Kredivo. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya teman-teman, Tokopedia. Dari Tokopedia kurir apanya, ekspedisinya si Cepat. Ini dari New Mandiri komputer ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat paketnya, ini isi di dalamnya router, teman-teman. Tenda nih, teman-teman. Tenda 4G. Satu tenda 4G. Banyaknya 2 pieces ya, teman-teman. Harganya sekitar 1.200.000, teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing ya, teman-teman. Nah, ini belum dibuka ya, teman-teman. Nanti saksikan, belum ada dibuka. Nah, sekarang baru kita akan buka ya, teman-teman. Lihat apa isi di dalamnya. Ada dua ya, teman-teman. Paketnya benar ada dua. Nanti isi di dalamnya kita akan unboxing. N300 Wifi 4G LTE router. Kita unboxing di dalamnya, teman-teman. Ini keterangannya, teman-teman. Ini bisa bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Paket di dalamnya. Oke. Routernya. Oke, ini masih new ya, teman-teman. Ini enggak ada lagi ya, teman-teman. Kosong. Kemudian ada adaptornya. Ini adaptor. Kemudian ini kabel LAN. Oke, paket satunya ini sudah kosong, teman-teman. Nggak ada lagi di dalamnya. Oke, kita kemas lagi. Kita pisahkan dulu di sini. Kita lihat satu lagi ya, teman-teman. Oke, sama teman-teman, ini routernya kosong. Nah, ini di dalamnya ada adaptor sama kabel LAN. Oke, sama ya teman-teman isinya. Oke, alhamdulillah untuk isinya sama, sesuai dengan pesanan. Kita tinggal lihat fungsinya nanti ya. Insya Allah saya akan coba review nanti hasilnya ya, teman-teman. Oke, untuk seller, terima kasih banyak atas paketannya sesuai dengan deskripsi toko ya, teman-teman. Oke, cukup sekian video unboxing kali ini. Nanti untuk reviewnya akan saya buat video khusus ya, teman-teman. Fungsinya, kecepatannya, nanti kita akan coba. Oke, ini ya teman-teman, dua produknya. Ini cepatannya 300 Mbps.
Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.